5 korban tewas dalam kecelakaan maut kendaraan bak terbuka di Jalan Ijen Bondowoso dimakamkan di desa setempat. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan olah TKP. Selasa pagi, 2 jenazah korban tewas laka maut pick-up pengangkut pekerja dimakamkan di pemakaman dusun setempat. Keduanya adalah Nidin, 48 tahun, warga desa Taman, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Puluhan keluarga dan pelayat tampak ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman umum yang lokasinya tak jauh dari rumah duka. Jenazah lain yang dimakamkan Selasa pagi yakni Suri, 58 tahun. Keduanya yang tinggal saling bertetangga dimakamkan secara bersebelahan. Sedangkan 3 jenazah lainnya telah dimakamkan pada Senin malam kemarin. Hingga hari ini, dari 22 korban luka, 13 di antaranya telah dipulangkan. Sedangkan 9 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus laka maut. Olah TKP serta memeriksa saksi mata, serta para korban selamat saat ini telah berjalan. Sementara sang sopir belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat. Kan ke yang bersangkutan? Iya, masih belum. Karena ini masih tahap penyelidikan, kita masih meminta keterangan para saksi-saksi. Itu nanti baru mengarah kepada penyelidik. Untuk korban meninggal sebanyak 5 orang. 3 sudah dimakamkan tadi malam dan hari ini 2 korban lagi dimakamkan di lokasi. Kemudian ada 22 korban yang saat ini masih dirawat. Saya ulangi, ada 9 korban yang luka dirawat di rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Bondowoso. Kemudian 1 ada di Puskesmas Kelabang. Kemudian ada 13 yang sudah diperbolehkan pulang. Rizky Setiawan, JTV.